Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani binti Khamis, merupakan student UNIMAP berasal daripada Tau Sabah. Nak tahu tak apakah tempat menarik di Sabah? Ha, di sinilah saya nak kongsikan. Kalau nak tahu, negeri Sabah ini merupakan negeri kedua terbesar yang ada di Malaysia selepas Sarawak. Negeri ini juga dikenali sebagai negeri di bawah bayu kerana kedudukannya yang strategik di bawah laluan angin monsun. Okey, baik, dekat Sabah ni banyak tempat-tempat yang cantik dan menarik yang perlu kita kunjungi kalau kita datanglah bercuti ke negeri ini. Tapi bukan sekarang tau sebab kita tengah PKP. Untuk pengetahuan semua, kawasan-kawasan yang ada di sini memang sangat cantik dan macam dekat offices dah. Menarik bukan? Tambahan pula, kawasannya yang bergunung ganang dan kaya dengan sumber-sumber jadi membuatkan negeri ini menjadi tarikan para pelancong. Jadi di sini ingin saya kongsikan tempat yang menarik di Sabah. Yang pertama adalah The Tip of Borneo. The Tip of Borneo ini juga merupakan tempat yang terkenal di negeri Sabah yang terletak di Kudat. Pemandangan yang sangat cantik, air laut yang kebiruan yang membuatkan orang ramai datang ke sini untuk bergambar. Terdapat pondok-pondok kecil yang disediakan di sekitar kawasan ini untuk kita berehat menikmati pemandangan yang sangat menarik sambil mendengar bunyi alunan ombak yang sangat menyenangkan. Yang kedua, tempat yang menarik adalah Pulau Sapi. Kalau datang ke Kota Kinabalu, datanglah ke Pulau Sapi kerana Pulau Sapi ini terletak di Kota Kinabalu. Pulau Sapi ini sangat diminati oleh pelancong yang datang ke negeri ini. Kerana apa? Kerana air lautnya yang tenang dan berwarna kebiru-biruan yang membuatkan pemandangan sekelilingnya pula kelihatan cantik. Bagi para usahawan yang suka travel ke pulau-pulau yang ada di Malaysia, cubalah untuk datang ke Pulau Sapi ini. Memang view dia sangat menarik. Serius cakap. Yang ketiga adalah Desa Cattle Dairy Farm. Yang ini pun sangat hebat. Kenapa? Dia terletak di kaki Gunung Kinabalu di Kundasang. Okay? Pemandangan dekat sini sangat indah dan menarik sambil menikmati kecantikan Gunung Kinabalu. Tempat ini juga dikenali sebagai New Zealand sebab pemandangannya ala-ala seperti New Zealand. Kawasannya yang berkabus yang menutupi sebahagian puncak Gunung Kinabalu yang membuatkan view dekat sini, dekat Sabah tu jadi lagi cantik dengan suhu yang sejuk. Yang keempat adalah Rumah Terbalik. Okey, Rumah Terbalik ini ada di Sabah yang merupakan tarikan para pelancong juga. Rumah Terbalik ini terletak di Tamparuli, Sabah. Rekaan luar yang menakjubkan dan bahagian dalam rumahnya yang turut dilengkapi dengan barang-barang hiasan yang diletakkan di dalam keadaan rumah tu, dalam keadaan rumah yang terbalik. Bagi yang suka bergambar, tempat ini sangat sesuai untuk orang-orang yang suka bergambar untuk dijadikan kenangan semasa melancong di Sabah. Yang kelima adalah Polompung Melangkap Camp View Site. Merupakan salah satu tempat yang menarik yang terletak di Kota Belud. Tempat ini semakin kenali ramai disebabkan keindahan tempatnya yang cantik yang membuatkan setiap pengunjung yang datang ke negeri ini akan melawat ke tempat ini. Kerana apa? Kerana tempat ini merupakan kawasan sukan dan rekreasi. View tempat ini dikelilingi alam sekitar yang membuatkan tempat ini menjadi segar. Itu sahaja perkongsian daripada saya tempat yang menarik di Sabah. Semoga bermanfaat.